Wali Kota Palembang Harno Joyo bersama jajaran pejabat pemerintah Kota Palembang sambut kunjungan Duta Besar RI untuk Ekuador, Dien Naryati Cokro Suprihatono, di rumah dinas Wali Kota Palembang. Harno Joyo, Wali Kota Palembang, mengatakan kunjungan tersebut merupakan kehormatan terhadap Kota Palembang. Terlebih lagi, dari kunjungan ini, Dubes RI untuk Ekuador mengapresiasi Kota Palembang sebagai kota yang bersih. Di samping itu, kunjungan Dubes RI ini juga dalam rangka meninjau kerajinan songket Palembang yang rencananya akan dipromosikan dalam festival yang akan digelar di Ekuador pada September 2019 mendatang. Senang sekali dengan apa namanya kerajinan kita, kan? Utamanya songket. Ya, jadi seolah dalam pergelaran yang akan dilaksanakan di bulan September yang telah disediakan, dia akan mempromosikan songket Palembang. Mudah-mudahan ini dapat diterima di negara. Sementara itu, Dien Naryati Cokro Suprihatono, Duta Besar RI untuk Ekuador, menyampaikan kunjungannya di Palembang untuk meninjau kerajinan songket di Palembang yang nantinya akan diikuti dalam festival yang akan diikuti pengrajin se-Amerika Selatan. Tidak hanya dalam bentuk kain, namun juga dalam bentuk busana. Diikutkannya songket juga sebagai upaya untuk mengenalkan Indonesia sebagai negara yang besar dan negara yang kaya akan budaya. Namanya songket Palembang itu luar biasa indah ya, karena saya sering mempromosikan, kan saya punya beberapa songket Palembang yang selalu saya pamerkan di dalam pameran-pameran apapun yang saya ikuti, dan orang-orang pada terpesonanya. Dengan datangnya nanti songket Palembang ke sana, bukan hanya dalam bentuk kain, tapi dalam bentuk produk-produk. Tim Liputan, Sriwijaya TV.